Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim penyidik KPK menggeledah rumah Hakim MK Patrialis Akbar, kantor importir daging milik salah seorang pengusaha. Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama 24 jam, Patrialis membantah menerima uang dari pengusaha. Kedatangan tim penyidik KPK yang berjumlah 10 orang ini ke rumah Patrialis Akbar di Jalan Cakrawijaya 5 Blok B nomor 3 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur untuk melakukan penggeledahan mencari bukti-bukti lain pasca operasi tangkap tangan KPK. Kurang lebih 1 jam setelah penggeledahan, tim penyidik KPK keluar dengan membawa sejumlah dokumen yang diduga sebagai alat bukti kasus suap untuk memuluskan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Selain rumah Patrialis, sejumlah penyidik KPK juga menggeledah kantor importer daging milik salah seorang tersangka di Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah sempat disegel pasca operasi tangkap tangan KPK, penyidik KPK kembali mendatangi kantor CV Sumber Laut Perkasa di kawasan Ruko Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan penyidik untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan suap yang menjerat pemilik perusahaan Basuki Hariban. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Patrialis Akbar langsung ditahan di rutan KPK Kuningan, Jakarta Pusat. Jumat malam keluarga dan istri Patrialis datang ke gedung KPK untuk menjenguk Patrialis Akbar. Selain Patrialis, tiga tersangka lainnya adalah Kamaludin yang berperan sebagai perantara, serta Basuki Hariman dan sekretarisnya Feni yang berperan sebagai pemberi suap. Keempatnya sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak ditetapkan sebagai tersangka pada malam hari tadi. Patrialis Akbar membantah menerima suap dari tersangka BHR. Kepada Yang Mulia Bapak Ketua MK, Bapak Wakil Ketua MK, dan para Hakim MK yang terhormat, dan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengatakan saya hari ini dizolimi karena saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun daripada Hakim. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizolimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang aja saya nggak pernah. Sekarang saya dijadikan tersangka, bagi saya ini adalah ujian yang sangat berat. Adapun barang bukti yang diamankan KPK antara lain dokumen pembukuan perusahaan, voucher pembelian mata uang asing, dan draft putusan perkara nomor 129. KPK melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi tersangka ditangkap Rabu kemarin di tiga lokasi berbeda. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.